saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya mau jumpa dengan manajer atau bos kamu itu aja. Yang penting saya mau tahu Inggris ini memang buatan dari Indonesia dan bukan buatan dari Malaysia. So saya nak minta penjelasan itu aja. Bagi tahu bos kamu asal manajer tuh bisa menapa? Saya enggak mau bercakap dengan kamu sebab kamu semua ialah hanya staff, oke? Okay? Oh my god, saya sudah baik, jangan terlalu jadi. Saya tak peduli. Oke, tak apa. Tolong cuba lagi call dengan dia orang. Bahasa kalau memang kamu tak boleh dapat, I call last. Kalau tak dapat, you tak boleh. Saya tak keluar. Saya akan buat viral bahasanya Bahasanya Inggris ini dia copy dari ini nama saja. Dan bukan buatan dari Malaysia. Focus is script, okay? Apa ni kata kita punya bestek ni kan? So sekarang saya cuba lagi, Saya dah bagi dua kali. Mana nak layan orang macam you, okay? Saya pun tak ada urusan dengan kamu, okay? Biar orang macam ni kita biar. So, saya akan buat viral. Saya akan buat viral tentang negeri ini bahwasanya di Malaysia ini ialah fake. Is buatan dia copy dari Indonesia, okay? Sisi viral macam tu lah. Mas, boleh tolong saya enggak? Mari sini. Hai yang di luar sana, saya dari Indonesia dan saya mendapati bahwasannya Nenggelis yang buatan Malaysia ini sebenarnya ialah copy atau fake. Dia tiru ataupun dia mencuri jenama ini dari Indonesia. So you all yang dekat luar sana, please berhati-hati dengan jenama Nenggelis buatan di Malaysia ini. Yang berada di mana tempat ini? Boleh saya tahu? Kota Damansara. Yang berada di Kota Damansara. Yes. Sebab memang Nenggelis ini ialah buatan Indonesia. So, please you all customer, berhati-hati yang dekat luar sana, okay? So, you memang tak boleh bagi penjelasan dengan Sabar. Dah. Okay, bye. Jangan datang lagi, okay?